الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يكن له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين حضرنا رحمكم الله marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kekuasaannya yang memiliki seluruh isi langit dan bumi yang memerintahkan kepada angin untuk berhembus dari timur ke barat dan sebaliknya untuk menurunkan rezeki bagi manusia yaitu air hujan yang dengannya tumbuh tanaman hidup para hewan dan manusia pun dapat menikmati kehidupan dunia ini dengan tenang. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Allah perintahkan kalimat ini untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui sebuah firman-Nya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin rahimakumullah, mensyukuri nikmat Allah dimulai dari hati yang khusyuk, dimulai dari hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang khusyuk dalam salatnya, wahai jiwa-jiwa yang khusyuk zikirnya, yang khusyuk tilawah Al-Qur'annya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau dalam keadaan ridha dan diridhoi. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang pikirannya, tenang hatinya, akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khusyuk adalah ilmu pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu batin pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yurfa'u indallahi al-khusyuk. Ilmu pertama yang diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu khusyuk. Coba kita perhatikan sekarang dari semua kaum muslimin yang ada di dunia ini, berapa banyak dari 2 miliar lebih jumlah kaum muslimin yang mau melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu adalah kewajiban yang sangat ringan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya 50 kali dalam sehari semalam dipangkas oleh Allah Subhanahu wa taala cukup 5 kali sehari semalam. Bayangkan 5 kali sehari semalam, kalau di total 5 menit dalam satu kali sholat cuma 25 menit. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang saat ini secara sadar, secara tersentak ketika dikumandangkan azan, ia terpikir untuk melaksanakan sholat? Sedikit sekali.
Kalau kita perkecil lagi dari sekian banyak kaum muslimin yang melaksanakan sholat 5 waktu, berapa banyak yang bacaannya benar? Berapa banyak yang Al-Fatihahnya dibaca dengan tenang? Berapa banyak yang ketika ruku bacaan tasbihnya ia baca dengan khusyuk? Berapa banyak? Sedikit sekali. Pengalaman khatib ketika mengajar di sekolah, khatib perhatikan anak murid khatib, sholatnya seperti ayam memakan makanan, mematuk makanannya di tanah. Pernah suatu ketika Rasul menegur sahabatnya ketika melaksanakan sholat, wahai sahabatku, kum fasalli fa innaka lam tusalli, wahai sahabatku berdiri lagi, sholat lagi, sesungguhnya yang barusan itu kamu belum sholat. Coba bayangkan, andai kata Rasul ada di dekat kita saat ini, andai kata Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hadir sholat Jumat hari ini, apa yang akan mereka katakan untuk kita? Apa nasihat terbaik yang mungkin akan mereka sampaikan untuk kita dalam hal sholat? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, datangnya kita untuk melaksanakan sholat Jumat pada saat ini adalah untuk memperbaharui diri kita dengan cara menanamkan sifat khusyuk dalam hati. Kita yakin kita datang ke masjid, kita datang ke musalla untuk melaksanakan sholat berjamaah demi satu tujuan, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kemudian hadirin rahimakumullah, orang-orang yang hatinya khusyuk akan dilanjutkan dengan lisannya yang berzikir. Lisannya yang mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung dan menanglah orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya, yang selalu mensucikan dirinya. Perlu kita perhatikan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, dan bentuk rahmat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita itu adalah pensucian jiwa, membersihkan jiwa kita, diri kita secara fisik ataupun secara mental, secara jasad ataupun secara ruh, harta kita juga ikut dalam pembersihan tersebut. Hadirin rahimakumullah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ketika orang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya ia berikrar tidak akan keluar dari ucapannya kalimat-kalimat syirik, tidak akan keluar dari lisannya kalimat-kalimat kufur. Antara lain contoh kalimat kufur, mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpat Allah Subhanahu wa taala dalam lisannya, menyesali takdir Allah yang Allah berikan untuknya, itu bentuk dari kalimat kufur. Berapa banyak orang sekarang mengolok-olok, bercanda, menertawakan kalimat-kalimat sakral tanpa ia sadar bahwa ia akan mendapatkan punishment dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ia akan dihilangkan rasa khusyuk dalam hatinya. Mungkin saja ia akan dihapuskan dalam hatinya kecenderungan untuk berbuat baik, atau ia akan dipermudah untuk melaksanakan kejahatan, atau ia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tipu daya, atau ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan kriminal yang nantinya akan berimbas menjadi orang-orang yang kufur. Dan orang-orang yang kufur tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti dalam dua ayat ini. Sungguh orang beruntung, orang-orang yang selalu mensucikan diri, mensucikan hatinya, mensucikan lisannya, wa dzakara dan ingat wa dzakara isma rabbuka fa shalla. Ketika dia ingat Tuhannya, ketika ia dalam gundah gulana masalah dunia, ketika ia terlilit utang, ketika ia ditimpa musibah, yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Istain billah, dia meminta pertolongan kepada Allah. Wastainu bis-sabri was-shalah. Memohon pertolonganlah kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan,
Dua hal ini akan gampang bagi orang yang hatinya khusyuk dan lisannya berzikir. Akan sulit bagi orang yang ketiga dalam ayat ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi orang-orang yang ketiga ini dia lebih mementingkan kehidupan akhiratnya. Ia akan puas kalau uangnya banyak. Ia akan puas kalau tagihan utangnya terlunasi. Ia akan puas kalau hartanya banyak melimpah. Tapi ia lupa di balik hartanya yang melimpah itu dia tidak memperhatikan makanannya. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababal ma asaba. Maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Dari mana ia mendapatkan makanan? Dengan cara apa ia mendapatkan penghasilan? Tidak diperhatikannya oleh orang yang nomor tiga. Bantu sirunal hayatad dunia. Ia terlalu terlena dengan dunia yang fana ini. Ia termakan dari kesalahpahaman ucapan Arab yang mengatakan dalam terjemahannya, hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Yang ia pahami dari pepatah itu adalah hidup di dunia ini lama, maka perlu bekal yang banyak, maka perlu bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan dunia. Pemahaman terbalik. Ada di antara kaum muslimin memahami kehidupan dunia ini seperti itu. Sebaliknya, para ulama menekankan kehidupan dunia ini kehidupan yang panjang dalam hal mencari nafkah. Kalau kamu tidak dapat sekarang, kamu bisa dapat besok, atau dapat lusa, atau dapat waktu yang lain. Tapi untuk kehidupan akhirat, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok hari. Artinya apa? Bersegera untuk melakukan kebaikan. Jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Jangan terlena dengan konser-konser yang tidak jelas. Jangan terlena dengan musik-musik yang mengayun-ayun kesana kesini, yang menghilangkan khusyuk dalam hati sehingga sholat tidak khusyuk lagi. Mendidik anak pun tidak diajarkan bagaimana sholat yang khusyuk. Anak disekolahkan, dibayar uang SPP-nya, dikasih makan, dikasih jajan, tapi tidak diperhatikan gimana sholatnya, gimana zikirnya, gimana tilawah Qur'annya, bagaimana ucapannya, pergaulannya. Anak menutup diri dari orang tuanya zaman ini. Ditelepon oleh orang tuanya, dia matikan HP-nya. Dia lebih suka berbicara dengan temannya, dengan kerabatnya di sekolah atau di lingkungan bermainnya daripada orang tuanya sendiri. Banyak zaman ini orang tua mengeluh, "Ustaz, anak saya kok seperti ini, Ustaz? Kenapa ya, Ustaz? Apakah memang karena faktor remaja, Ustaz?" Sebenarnya bukan begitu. Kejalinan emosional tadi tidak dijalin dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah orang yang hatinya khusyuk akan mudah connect dengan hati anak-anak yang khusyuk. Anak-anak yang masih belum balik itu adalah anak-anak yang hatinya masih suci. Anak-anak yang pikirannya masih bersih. Sedangkan orang tua dengan dosanya yang banyak, ia lupa tobat, maka tidak ada koneksi antara orang tua dan anak. Sebab apa? Sebab dalam hati orang tuanya masih banyak dusta, masih banyak tipu daya, masih banyak dosa yang harus dia taubat. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah katakan, kehidupan dunia ini suatu saat akan membuatmu terlena. Kewajibanmu bekerja mencari nafkah akan membuatmu lupa akan sholatmu. Tapi ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Apabila kamu pilih sholatmu dibanding kehidupan dunia, itulah yang terbaik pilihanmu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat dan kebaikan untuk hari akhirat adalah kebaikan yang utama dan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya amanat ini telah disampaikan dalam suhuf, dalam kitab sucinya umat-umat terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat mencamkan dalam diri kita bahwa kehidupan dunia ini adalah sebentar. Mari kita persiapkan bekal takwa, bekal amal soleh untuk mempersiapkan diri kita menghadapi malaikat maut, menghadapi pertanyaan kuburan, menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat yaumul hisab. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kalau tidak dengan amal soleh, kalau tidak dengan khusyuk, kalau tidak dengan lisan yang berzikir, dengan apa lagi kita persiapkan? Harta kita setelah kita wafat akan dinikmati oleh ahli waris kita.
pakaian kita, semuanya akan diambil oleh orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi warisan, diperebutkan. Yang kita bawa ke dalam alam kubur kita adalah amal soleh kita, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kita kepada keduanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tadiya lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad miftahu babi rahmatillah adada ilmillah salatan daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usi nafsi wa ikat iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana sya'na kullah wa la takilna li anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin kama alafta baina qulubin nabi wa ashabi wa ummati ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wansur ikhwanana almustad'afina fi Falastin. Wansur ikhwanana almustad'afina fi Falastin. Wansur ikhwanana almustad'afina fi Falastin ya arhamar rahimin ya khairur raziqin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.